Mr. Queen, preview episode 14. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, di video kali ini aku mau preview Mr. Queen untuk episode 14. Di episode 13, dengan setengah mabok, Ratu membayangkan dia melihat dan membelai Ho Yang, yaitu pelayan wanitanya. Tetapi ternyata di sebelahnya setelah pagi hari dia melihat raja. Wah wah wah. Setelah malam itu si Ratu Kocak menggila lagi. Dia berbicara sendiri dengan tubuhnya. Dia menghindari raja di mana saja. Si Ratu Kocak sembunyi-sembunyi guys dari raja. Lihat aja waktu si Ratu Kocak mau nyamperin tiga selir, dia tidak jadi karena ada raja di sana. Dia lari jika berpas-pasan dengan raja. Melihat itu si raja merasa kebingungan. Lihat deh, muka si Ratu Kocak ini sampai kena tintanya dan dia merasa geli sendiri dengan dirinya. Raja memeluk ratu, walau sudah diperingatkan ratu kalau raja dilarang untuk memeluknya. Tersenyum kepadanya dan berbaring di sampingnya. Semuanya dilarang pokoknya. Nah, kali ini raja bilang kalau dia melarang ratu untuk mengatakan dilarang. Cie. Ibu Suryagung dan Bapak Kim ini rencananya akan menyingkirkan ratu dengan cara meracuninya. Ibu Suri Janda dengan hobinya, ini dia bertanya kepada biksu tentang masa depan. Si biksu melihat seseorang yang akan mati di istana hari ini. Raja mengetahui mereka akan menyingkirkan ratu. Dia mencoba mencari ratu, ternyata dia tidak ada di ruangannya. Terlihat ratu dan ibu Suryagung berdua sedang minuman, di mana ibu Suryagung telah menyiapkan es khusus untuk ratu. Terlihat ratu meminum minuman tersebut. Setelah itu ada scene di mana raja terlihat kaget dan para pelayannya juga kaget dan memanggil nama ratu. Oh tidak, jangan sampai si Ratu Kocak mati dong. Oke deh, sekian dulu preview gaji dari aku. Bye-bye.